Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku. Ketemu lagi dengan saya Mas Jack di channel Mas Jack Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah receiver Next Parabola yang tipe Garuda ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel saya ini Mas Jack Elektronik dengan mengeklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, ini mesinnya masih baru ya, baru saja saya beli. Ini adalah receiver Next Parabola yang tipe Garuda. Dan itu ada colokan AV-nya, ada remote-nya juga. Dan ini adalah bentuk mesin receivernya. Nah, ini saya akan coba pasang di televisinya. Untuk pemasangannya ini sangat mudah sekali ya, yaitu kita tinggal copot konektor antenanya, kita pasang ke konektor receiver yang terbaru. Nah, ini harus dipastikan ya bahwa konektornya ini dengan kabelnya itu tersambung dengan baik agar sinyalnya lebih maksimal. Kita pasang konektornya dan kita kencangkan more bautnya. Nah, sudah kencang ya, ini harus kencang supaya dia tidak kendur nanti waktu tergerak-gerak ya. Dan untuk pemasangan AV-nya kita sesuaikan dengan warnanya ya. Di situ kan ada kuning, merah, dan putih. Di receiver yang terbaru pun ada juga kuning, dapat kuning, putih, dapat putih, merah, dapat merah. Sangat mudah sekali ya pemasangannya ya. Nah, seperti ini. Receiver ini sangat murah ya harganya ya. Dan ini sudah receiver terbaru, sudah ada MNC Group-nya. Dan ini sudah terpasang, jadi kita tinggal colokan ke listriknya. Ini colokan listriknya ya. Ini harus dicolokan ke stop kontak listriknya supaya bisa menyala. Untuk tipe receiver ini dia lumayan bagus ya, soalnya ya sudah receiver rekomendasi dari MNC Group. Cuma yang tipe Garuda ini dia tidak ada gratisannya, tapi untuk TV lokal seperti Trans TV itu sudah masuk semua, dan MNC Group tentunya. Oke, sudah kita colokkan ke listrik ya. Kita nyalakan televisinya. Dan ini sudah nyala receivernya, Next Parabola tipe Garuda. Nah, ini TV satelit pilihan terbaik. Sudah nyala ya. Ini memang agak lama dia menunggu channelnya muncul, sebab dia harus loading dulu mencari sinyal. Nah, ini sudah menyala ya. Ini adalah channel yang kartun bonus ya, ini ya channel bonus ya. Jadi ini meskipun tidak ada pulsanya, tidak didaftarin pulsa, dia tetap menyala. Dan Indosiar tentunya sudah menyala ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan assalamualaikum.